Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ada sesamin ya, ada sesamin. Ini ya, maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim, ada sesamin. Al-mufrad wal jama', al-mufrad wal jama'. Unzur, al-mufrad wal jama'. Hamidun zahaba, Hamid jadi apa di sini? Hamid jadi apa, teman-teman? Mubtada. Mubtada, na'am, Hamid mufrad ya. Ingat kaidah ya, pokoknya setiap yang dimulai. Apa itu mubtada? Mubtada ada artinya dimulakan atau permulaan. Setiap isim ma'rifat yang berada di depan dalam sebuah kalimat, dalam sebuah jumlah, pastikan dia jadi mubtada. Ya, karena hamidun adalah isim ma'rifat. Hamidun zahaba, khobarnya jumlah fi'liyah. Jadi dia adalah khobar jumlah fi'liyah. Hamidun zahaba, hadha hamidun mufrad. Hadha hamidun mufrad, yani wahid. Hamidun wa hashimun wa ali jama'. Yani aksar min wahid. Fa'idan khabaruhu zahabu. Paham tu? Hamilun zahaba wa hamilun wa hashimun wa aliun zahabu. Al-an al-muannas. Aminatu zahabat. Aminatu zahabat. Ya. Amma aminatu wa zainabu wa maryamu zahabna. Zahaba zahabu zahabat. Zahaba zahaba zahabu zahabat. Zahabata zahabna. Lianna zahabna domiruhu domiruha kunna. Al-mudzakkar anta zahabta, antum zahabtum, anti zahabti, antunna zahabtunna, ya, ana zahabtu, nahnu zahabna. Ya, paham ya insyaAllah ya? Udah insyaAllah. Ya. Ini udah pada hafal ya? Tasrif fi'il madhi udah hafal ya? Dari huwa sampai nahnu hafal ya? Mudah-mudahan, Ustaz. Masya Allah. Nggak terlalu yakin. Lihat tabel, Seth. Lihat tabel. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtum, zahabtum, zahabti, zahabtum, zahabtum, zahabtu, zahab. Nah, oke. Salam. Ayo, Pak Budiman. Nomor satu ya, Ustaz, ya? Ya. Aina tullabul jadidu, di mana para siswa judu, yang baru judu. Tapi ini ada ya-nya, Ustaz. Hah? Oh, punya saya salah berarti, Ustaz. Nah, itu saya tuh jadidu. Nah, karena mufrad ya. Oke, lanjut. Jududu ya, Ustaz ya. Ya. Aina tullabul jududu, di mana siswa yang baru. Ya. Hum, mereka dahabu ilal mudiri. Mereka pergi ke kepala yayasan. Ya. Nah, dahab ya ilal, kita artikan menghadap aja enggak apa-apa ya, menghadap atau menemui. Menemui. Ya. Berarti menemui itu apa, Sat? Iya, tapi zahaba ila. Hum. Ah, hum zahabu. Zahabu ya, berarti ya. Hum zahabu ila mudiri. Mereka pergi menemui mudir kepala yayasan. Nahnu nahnu perhatikan hum zahabu ilal mudiri, enggak apa-apa hukumnya kita buang. Di zahabu ilal mudiri enggak apa-apa, ya. Tapi zahabu statusnya tetap jadi khobar dari tadi yang dibuang. Ah, takdirnya hum zahabu. Paham ya? Iya. Boleh kita bilang hum zahabu ilal mudiri, boleh kita bilang zahabu ilal mudiri langsung. Humnya nggak ditampilkan. Ya? Iya, stated. Lanjut. Nahnu nahnu zahabna. Ah, la. Oh ya, siap. Lanjut.
Nahnu dhahabna ilal mal'abi. Ya. Kami pergi ke lapangan. Gitu ya, sekarang. Ya. Aina. Aina dhahab. Aina dhahabtum ba'da darsi ya ikhwani? Betul ya? Ya. Dhahabtum. Aina dhahabtum ba'da darsi ya ikhwani? Kemana kalian akan pergi setelah pelajaran, wahai saudara-saudaraku? Adhahabta ila suqi al-yawma ya abi? Apakah kamu akan pergi ke pasar hari ini, wahai ayahku? Ya. Ana ma dhahabtu ilal maktabati al-yawma. Al-yawma. Yes. Ya. Saya tidak pergi ke perpustakaan hari ini. Ya. Ami zahab. Ummi ya. Saya. Ummi dahabat ilal mustashfa. Ibuku pergi ke rumah sakit. Ya, apa ini bacanya? Adhahabta. Banati jamak. Ini kan ya banati. Adhahab. Jadi kan antunna ya. Ya. Adhahabtunna gitu ya. Adhahabtunna li ziyaratil khalatukunna ya banati. Apakah kalian akan pergi untuk mengunjungi bibi kalian, wahai anak-anak perempuanku? Diulang. Adhahabtunna li ziyarati khalatukunna ya banati. Li ziyarati khalatikunna. Li ziyarati khalatikunna ya banati. Apakah kalian akan pergi mengunjungi bibi kalian, wahai anak-anakku? Ya. Zahabu akhi ilal matari. Zahab? Ya. Zahaba. Dahaba ya, Ustaz. Ya, dahaba. Terus putus, Ustaz. Ya, dahaba, dahaba. 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 Lanjut. Tes, Pak. Halo. Apa ya, Ustaz ya? Ilal kalia. Saudara-saudaraku pergi. Apa ya, Mas Amdani ya? Akhwati dahabna. Akhwati
Aho, aho, bukan akhwat. Ah. Ingat ya. Aho, bukan ah. Aho. Akhwati dhahabna ilal kulliyah. Ilal kulliyati, Ustaz. Ilal kulliyati. Ilal kulliyati. Ah. Saudara-saudara perempuanku pergi ke kuliah itu kampus ya Ustaz ya. Kuliyati ilal kuliyati ke kampus. Dahabna. Dahabna ilal kampus. Kuliah dia fakultas ya, ke kampus enggak apa-apa. Adhahabti ilal madrasati ya Aisyah tu ya Aisyata ya Ustaz ya. Yeah. Apakah kamu pergi sekolah wahai Aisyah? Telah ya. Sudah Ustaz. Telah ya. Apakah? Telah ya Ustaz ya. Ya, telah. Berarti zahabti itu artinya past tense Ustaz ya? Ya, past tense. Ya, Mas Hamdani. Mas Hamdani yuk. Asami'tal adzana ya Muhammadu. Apakah kamu telah mendengar adzan wahai Muhammad? Nahnu la'ibna qurratal salati al-yauma. Kami bermain bola basket pada hari ini. Ya bikum araiti umsoni wa manadili ya ummi. Apakah engkau melihat umsoni baju ya Ustaz ya? Baju ya. Baju jamak ya Ustaz? Ya. Bajuku dan sapu tanganku wahai ibu. Katabal mudarrisu ad-darsa Anas Saburati. Guru menulis pelajaran di atas papan tulis. Ya. Lanjut. Lanjut. Ana fatahtu babal fasli wa Hamidun wa Hisyamun wa Bilalun fatahu an-nawafidha. Terus? Afahim tadar sal jadida jayidan ya anatu. Apakah kalian memahami pelajaran yang baru dengan baik wahai anak-anak perempuan? Zamilati kharaju minal fasli ba'da darsi. Teman-temanku keluar dari kelas setelah pelajaran. Aqara'tumul Qur'ana ba'da salatil fajri ya abna'i. Apakah kalian membaca Al-Qur'an setelah salat fajar wahai anak-anakku? Akhi. Akhi qara'a Surat Ar-Rahmani. Saudaraku
telah membaca surah Ar-Rahman. Anu, terus apa qara'u ya, Ustaz? Berapa orang tuh? Satu orang. Ya, qara'a. Qara'a. Ana bahastu an qalami walakinni ma wajadtuhu. Aku mencari penaku, akan tetapi aku tidak menemukannya. Terus. Min aina hadhil hayyatu? Dari manakah ular ini? Asyaribtil qahwata ya Maryamu? Apakah kamu meminum kopi, wahai Maryam? Jumalai akalul mauza wa ana akaltul inaba. Teman-temanku memakan pisang dan aku makan anggur. Qorabat Fatimatu bintaha bil asa. Fatima memukul anak perempuannya dengan tongkat. Oke, perhatikan ya. Zahaba fil madi domina mustatir fa'ilun ya. Domina zahaba fil madi domina mustatir fa'ala. Kalau domina mustatir dia fa'ilun. Ya, kalau domina mustatir jadi fa'il ya. Misalnya Zaidun zahaba. Misalnya apa? Zaidun zahaba. Orang kata Zaidun zahaba. Mana fa'ilnya zahaba? Zaidun zahaba, mana fa'ilnya? Zaidun, tapi kok Zaidun di belakang? Ya. Jadi sebenarnya yang namanya fa'il apa? Fa'il setelah fi'il. Kan fi'il, fa'il, maf'ul kan? Tapi kalau kita bentuk si fi'il di dalam jumlah mubtada khobar, jadi kan Zaidun zahaba. Kita kan gak perlu bilang Zaidun zahaba, Zaidun. Ya enggak? Kita kan cukup mengatakan Zaidun Zahaba kan? Bukan Zaidun Zahaba Zaidun, ya enggak? Nah, kalau jumlah ismiyah kan Zaidun Zahaba. Kalau jumlah ismiyah Zaidun Zahaba. Kalau jumlah filiyah Zahaba Zaidun. Tapi dalam jumlah ismiyah kan harus ada fa'ilnya tetap kan? Yang namanya jumlah filiyah kan harus ada fa'ilnya. Karena kan ini kan jumlah filiyahnya sebagai khobar, ya enggak? Zaidun Zahaba, ya kan? Zahaba kan jumlah filiyah sebagai khobar. Kita enggak perlu mengatakan Zaidun Zahaba Zaidun, tapi Zaidun Zahaba cukup. Lah, fa'ilnya kemana? Fa'il namanya domir mustatir. Paham ya? Jadi di sini ada zahaba fil madi, ya, fa'ilnya domir mustatir. Apa itu domir mustatir? Domir mustatir adalah domir yang disembunyikan. Jadi sebenarnya ada Zaidun di sana. Jadi Zaidun zahaba. Zaidun sebenarnya ya. Jadi fa'ilnya zahaba adalah Zaidun. Paham? Zaidun zahaba Zaidun artinya apa, Ustaz? Ya, enggak ada. Ya, maksudnya gini. Ketika kita membentuk fi'il, kita membentuk kalimat. Kalau kita kalimat ada jumlah fi'il ya, kita akan membentuk bagaimana? Kalau jumlah fi'il kita Zaidun. Zahaba Zaidun. Oke. Okay. Sekarang Zahaba Zaidun kita bentuk jadi jumlah fi'il ya. Jumlah ismiyah. Zaidun Zahaba. Oke, okay, Zaidun Zahaba Zaidun jadi apa? Zaidun jadi mubtada. Khobarnya? Khobarnya jumlah fi'il ya kan? Jumlah fi'il ya. Ya. Jumlah fi'il ya. Zahaba kan. Nah, yang namanya jumlah fi'il harus ada fa'ilnya enggak? Jumlah fi'il harus ada fa'ilnya. Ada fa'ilnya kan kayak Zahaba Zaidun kan fa'ilnya Zahaba Zaidun jumlah apa? Fi'il kan yang harus ada fa'ilnya kan fa'ilnya siapa fa'ilnya? Zaidun. Nah, tapi ketika si jumlah fi'il ini masuk ke dalam jumlah ismiyah, dia domirnya jadi mustatir. Domirnya mustatir namanya. Sorry, fa'ilnya jadi domir mustatir. Ini fa'ilnya jadi domir. Fa'ilnya menjadi domir mustatir. Maka kita cukup mengatakan Zaidun Zahaba. Tidak perlu fa'ilnya nggak boleh dikeluarin lagi ya, Ustaz? Ya, nggak boleh keluarin lagi ya.
Itu namanya domir mustatir. Apa itu mustatir? Fa'ilnya itu adalah domir yang disembunyikan. Ya. Apa itu domir? Domir si Zahabah sampai Zahabah. Zahabah adalah domir adalah orang ketiga si Zaid itu. Jadi takdirnya Zaidun Zahabah Hua. Ya. Zaidun Zahabah Hua. Ya. Zaidun Zahabah Hua. Tapi si Huanya disembunyikan. Paham ya? Jadi takdirnya adalah Zaidun Zahabah Hua. Ya. Paham ya? Domir itu artinya kata ganti, Ustaz? Iya, kata gantinya. Kata ganti sebagai fa'il, kan? Sebagai fa'il, kan? Zaidun zahaba huwa. Zaid pergi, dia jadi maksudnya. Jadi di dalam zahaba itu udah mengandung huwa ya, Ustaz? Ya, mengandung huwa. Tapi disembunyikan, jadi nggak ditampakkan. Paham ya? Jadi, yang tapi kalau mau bikin jumlah fi'liyah, nggak boleh zahaba doang, harus ada fa'ilnya gitu ya, Ustaz? Ya kecuali ya benar-benar ya harus ada filenya, harus ditampakkan filenya kalau ya, jumlahnya ya kalau sendirian ya. Kalau ini kan sebenarnya jumlah ismiyah, sebenarnya filenya sudah terkandung. Oh, jadi kata-kata Zahaba di sini sebetulnya ada kata-kata dia huwa di situ. Iya. Tapi disembunyikan, mustatir artinya disembunyikan. Domirnya adalah huwa, mustatir disembunyikan. Maka kita katakan fa'ilnya domir mustatir. Fa'ilnya adalah huwa yang disembunyikan atau domir mustatir ya. Jadi kata-kata mustatir artinya disembunyikan ya. Paham ya? Iya, sama-sama. Oke. Zahabu ya. Dia adalah zahaba. Zahaba itu wazannya fa'ala ya. Zahaba itu sama wazannya fa'ala sama fa'il. Fa'ilnya apa? Wau. Fa'ilnya wau. Ya. Yes. Zahabu, si wau itu jadi fa'il. Maksudnya, si wau itu jadi penanda fa'il ya. Paham ya? Karena wau itu kan penanda fa'ilnya adalah apa? Hum ya. Di sini penanda yang, iya. Kalau zahaba, perhatikan zahaba. Zahaba, kelihatan nggak fa'ilnya apaan? Hua. Nggak kelihatan. Kelihatan. Iya. Maka kita sebut mus? Mustatir. Nah, kalau zahabu, setelah zahaba ada tambahan wau ma'alif kan? Iya. Maka si wawunya kan kelihatan kan? Maka fa'ilnya kelihatan. Kelihatan. Siapa? Wow. Wow. Wow ini adalah fa'il. Adalah presentasi apa ya? Apa namanya? Representasi dari hum. Hum, paham ya? Tapi kita sebut domirnya adalah fa'ilnya adalah wow, bukan fa'ilnya domir mustatir bukan. Karena apa? Karena wawunya kelihatan, gitu ya. Oh ya, bukan hum ya, San. Fa'ilnya bukan hum ya? Bukan. Kan yang kelihatan wow, apa? Yang kelihatan apa yang kelihatan? Wow. Ya. Kita paham wow ini adalah representasi dari hum. Paham sampai sini? Ya. Zahabat tak ya. Kalau zahabat tak ya. Tapi taknya ini alamat taknis. Tanda taknis. Tanda bahwa dia perempuan. Paham ya? Fa'ilnya udah belum mustatir lagi. Paham ya? Iya. Sama zahabna, ini fa'il. Zahabta, fa'il. Zahabtum. Nah, tu-nya adalah fa'il. Mim-nya alamatul jam'i. Ya. Paham ya? Nah, tum ini secara keseluruhan representasi dari antum. Ya, paham ya? Zahabti juga gitu ya. Selanjutnya sampai selanjutnya. Paham ya? Jadi kalau ada kata-kata fa'il, dia ada representasi. Yang kelihatan siapa? Kalau disebut fa'il, berarti tu-nya tuh jadi fa'il sebagai representasi dari domir. Tapi kalau nggak ada sama sekali zahaba misalnya atau zahabat, ada kan ada tanya ini bukan tanya itu menandakan dia taknis. Tanya mana domir mustatir kembali kepada hiya. Makanya kalau saya irob nih, saya irob ya, saya zahaba nih, zahaba fi'lun madin mabniun ala fathin fi mahali raf'in. Ya. Wal fa'ilu, perhatikan, saya i'rab ya. Wal fa'ilu domir mustatirun wujuban takdiruhu huwa ya'udu ala huwa, ya. Jadi takdirnya kembali kepada huwa. Paham ya? Jawazan. Nomor 4. Paham nomor 4? Coba nomor 4 Mas Hamdani.
Nama Lutfi Mubarak. Mana Mas Lutfi Mubarak? Saya nggak pakai video dulu ya. Saya nggak pakai video karena saya jaringannya nggak kuat ini. Kalau pagi-pagi tadi bagus, tapi kalau siang agak-agak buruk ya. Mas Lutfi sibuk kangkon anak ya? Ya, apa? Pak. Enak lagi. Ya, enggak apa-apa. Kamu di mana aja, enggak apa-apa. Ya. Mana filenya nih, ya? Kharaj tu. Ya, mana filenya? Tu, ya. Filenya berarti tu. Ya. Jelas, nah. Kharaj tu saya keluar, gitu. Ustaz, ya, enggak. Filenya aja. Enggak usah artinya apa-apa, ya. Jelas, nah. Filenya adalah nah. Ya. Kami. Ya. Samyakti. Ya. Di sini filenya domil mustatir. Ya. Karena alamatul eh alamatul taknis. Bukan, ti itu bukan sami arti sami ti. Anta, Pak. Anti, oh. Pak. Ini berarti anti ya, Ustaz ya. Ah, ya. Nah. Syaribtunna. Filenya adalah tunna. Tu dari antunna. Tu aja, Pak. Tu, lunya alam jamak. Tunna. Tunna-nya itu tanda jamak. Oh, baik. Ya. Tu. Berarti tu. Ya. Dakhalu. Ya. Dakhalu berarti wow. Wow, berarti ya. Wow, filenya. Ya, wow. Terus. Untuk hum. Ya. Hafizna. Ya. Filenya adalah na. Ya. Kami menghafal. Ya. Akal tum. Filenya adalah tum. Dari antum. Fataha fa'ilnya tidak ada karena dia domil. Habisnya apa, Bu? Pak, Mas, Pak. Habisnya apa tadi? Gua. Nih, habisnya. Fataha habisnya coba, habisnya. Habisnya fa'ilnya na. Domil apa? Domirnya nahnu. Eh. Hafizna bukan nahnu, Ustaz ya? Bukan. Apa? Iya. Hunna, ya. Hunna. Kalau ya. Nahnu apa, Ustaz? Kalau nahnu ada alif di belakangnya Hafizna. Oh. Ya. Hati-hati ya. Ya, iya. Ya, lanjut. Akal tum. Fa'ilnya tum. Ya. Fataha. Fa'ilnya tu. Mimnya alam pajama. Oh iya iya, fa'ilnya ya. Tuh. Ya. Fataha fa'ilnya tidak ada. Fataha, karena ya. Dia domir mustatir. Ya, fa'il mustatir gitu aja. Ya. Fahimtunna. Fa'ilnya tu. Ya. Kata bata. Fa'ilnya ta. Gosalat. Fa'ilnya ta sukun. Ah. Domir mustatir. Oh iya, domir mustatir, Sa. Ya. Terus. Salat. La ibu. Fa'ilnya waw sukun. Ya, waw. Ya. Dakhala. Fa'ilnya domir mustatir. Ya. Dorobat. Dorobat. Ya. Fa'ilnya domir mustatir. Oke. Minat doma il mutasilah. Termasuk domain-domain yang nyambung, mutasil artinya nyambung ya. Ata kama fi zahabta, zahabti, zahabtu, zahabtum, zahabtunna. Ini namanya domain mutasil. Ya. Apa domain mutasil? Domain yang nyambung, langsung nyambung. Ya. Kalau huwa, itu namanya domain munfasil. Domain nyambung. Ta adalah representasi dari anak. Ya. Cuma bedanya kalau ta ini domain juga. Tapi dia adalah domain mutasil namanya. Nyambung dengan hurufnya. Zahabta nyambung kan? Kalau huwa zahaba, misalkan huwa mazhabanya misalkan ya. Al wau kama fi zahabu, nyambung sama kata-katanya dia. Nyambung sama fiil. Anun kama fi zahabna, na kama fi zahabna, ya. Ta'mal ma yali aina hamidun kharaja. Ya. Aina hamidun kharaja. Ya. Berarti kharaja ini ada kandungan fa'il. Siapa fa'ilnya? Domil mustatir. Kembali ke mana? Ke Hamid atau huwa ya. Gimana Hamid kharaja? Kharaja ada fa'ilnya enggak? Ada. Ada karena jawabannya adalah kharaja. Kharaja apanya siapa? Apanya adalah
Huwa ya, tapi dhamir mustatir ya. Sama aina aminatu kharajat jawabannya ya. Di kata kharajat sudah terkandung fa'il. Paham ya? Di kata kharajat sudah terkandung fa'il. Berarti kita boleh jawab seperti itu Ustaz ya? Boleh. Boleh. Kharajat gitu. Boleh. Bukan kayak kehilangan apa ya namanya? Kehilangan kata-kata gitu enggak ada ya? Apa-apa. Gimana Hamid keluar? Padahal dalam kata keluar itu ada istilah dia keluar. Karena nggak mungkin keluar tapi nggak ada filenya, nggak mungkin. Iya, yeah, iya. Yeah. Maksudnya nggak kayak nggak sopan gitu ya Ustaz ya. Kalau kita kan kayaknya kalau ngejawab gitu. Kemana? Ini kan bukan masalah sopan keluar, atau nggak sopan. Gitu. Ini masalah boleh atau nggak boleh. Oh gitu. Beda bab, beda bab. Beda bab ini. Iya, yeah, iya. Yeah. Ya kalau, kalau, kalau Aina Hamidun keluar Pak Ustaz. Gitu. Kalau kita kan gitu ya. Ada semuanya. Nah, ini kan ini masalah boleh atau nggak boleh, bukan masalah. Baik, masalah apa namanya sopan atau nggak sopan. Bab beda bab. Beda bab. Ya. Ya sekarang coba Mas Lutfi Mubarak dibaca. Yes, sir. Udah mulai baca apa? Udah mulai baca teks ya? Dakhala al-mudarrisul fasla wa wajada fihi 15 taliban faqat. Ya. Mudaris masuk ke kelas dan mendapati di dalam kelas 15 hanya ada 15 siswa. Ya. Faqala lahum. Ya. Terus. Terus ya. Maka berkata pada kemudian fa itu maka ya Ustaz. Ya, maka. Maka berkata kepada mereka aina tullabul jududul khamsatu. Maka dia berkata aina tullabul jududul khamsat. Ya. Aina tullabul jududul khamsatu alladziina ja'u amsi. Di mana para murid baru di mana lima murid baru yang datang sore ini ya. Ya. Qala Abdullah. Amsi apa amsi? Abdullah berkata. Apa amsi? Amsi sore Ustaz, bukan? Kemarin. Oh, kemarin sore. Ya. Kemarin. Oh, kemarin ya. Kemarin. Qala Abdullah. Abdullah berkata, hadarul yawma wa kharaju qabla qalilin. Mereka hadir hari ini dan keluar qabla setelah qalil atau qabla qalil. Baru saja ya qabla qalil baru saja. Oh. Ya. Dan telah keluar baru saja. Dan baru saja keluar. Azunnu annahum dhahabu. Dan mereka baru saja keluar gitu. Azunnu annahum dhahabu ila al-mudiri. Saya mengira bahwasanya mereka pergi ke tempat mudir. Ya. Raja'at thullabul khamsatu ba'da qalilin. Ya. Kembali lima orang siswa baru saja. Ya. Apa ba'da qalil? Apa ba'da qalil? Kalau tadi baru baca qalil apa sebenarnya? Kalau kau belum qalil, lama ini ya? Sebentar lagi. Oh, sebentar lagi. Ya. Oh, iya. Sebentar lagi. Astagfirullahaladzim. Kalau ba'da qalil baru saja, ya. Kalau qabla qalil. Kok saya jadi salah ini? Mana? Sebentar lagi. Qabla kan tadi, ya. Baru saja. Sebentar lagi, ya. Sebentar lagi, ya. Sebentar lagi. Lima orang siswa telah kembali akan kembali sebentar lagi. Ya. Faqala lahumul mudarrisu maka berkata kepada mereka mudarris ailan mudiri dhahabtum ya abnai, apakah kalian pergi ke mudir wahai anak-anakku? Qalu na'am, mereka berkata ya. Dhahabna ila dhahabna ilaihi li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati.
kami pergi kepadanya karena kami tidak mendapati nama-nama kami di Koimah, Bas. Ya, papan pengumuman ya. Koimah itu papan pengumuman. Di papan pengumuman. Jalasal mudarrisu wa qala. Mudarris duduk dan berkata, aqra'tum darasal amsi ya abnai. Darasal. Apakah? Darasal. Darasal, oi. Aqra'tum darasal amsi ya abnai. Apakah kalian telah belajar? Membaca, telah membaca. Telah membaca ya. Telah membaca. Telah membaca pelajaran telah kemarin, wahai telah ya telah membaca, sorry, telah membaca pelajaran kemarin ya. Apakah kalian telah membaca pelajaran kemarin, wahai anak-anakku? Qolat tullabi, berkata para siswa. Berkata para siswa. Naam. Ya, qolat tullabu, berkata para siswa. Ya. Qala tullab, berkata para siswa. Ya. Naam, ya. Qara'na wa katabnahu wa hafiznahu. Qara'nahu wa katabnahu wa hafiznahu. Ya. Kami telah membacanya, telah menulisnya dan telah menghafalnya. Qala al-mudarrisu. Mudarris berkata, afahimtumuhu? Apakah kalian memahaminya? Telah. Qalu na'am. Ya. Apakah kalian telah memahaminya ya? Qalu na'am. Mereka berkata, "Iya, fahimna jayidan." Kami memahaminya dengan baik. Ya. Ma ashala hadza darsa? Apa yang paling mudah dari pelajaran ini? Hah? Apa? Kolak nggak apa-apa artinya apa yang paling mudah dari pelajaran ini ya maaf hal ini artinya alangkah mudahnya pelajaran ini ya yang kita belajar alangkah mudahnya pelajaran ini ya ini namanya pilihan takjub ya menunjukkan bahwa dia takjub ya alangkah mudahnya pelajaran ini alangkah mudahnya pelajaran ini ya qala Abdurrahman berkata ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin. Saya belum paham di dalam pelajaran tersebut tiga kata. Qala al-mudarrisu berkata mudarris ma hiya apa saja ya. Qala Abdurrahman berkata, qara'na fid darsi hadhil jumlata. Kami telah membaca dalam pelajaran ini kalimat ini. Tiga kata. Tiga kata. Qara'na fid darsi hadhil jumlata. Ya. Kita telah membaca pada pelajaran ini tiga kata. Oh iya. Kita telah membaca dari pelajaran ini tiga kata. Tiga kalimat jumlah. Tiga kalimat. Ada. Ya. Kayaknya di mana, Ustaz? Apa? Qara'na fid darsi hadhihi jumlata. Ya. Kenapa? Tiganya di mana? Kami telah membaca di dalam pelajaran ini. Ya. Tadi ada tiga perasaan Ustaz sebutkan. Ya, tiga kalimat. Ya, tiga kalimat dalam satu. Tiga kata dalam satu kalimat. Tiga kata dalam satu kalimat. Kan dia nggak paham tiga kalimat. Kalimat itu dalam bahasa kata ya. Dia nggak paham tiga kata. Kan nggak paham tiga kata. Nah, tiga kata itu ada dalam satu kalimat.
Ada jaddi minal Khurtum. Dia Oh. yang dia nggak paham ada jaddi sama Khurtum. Ya, Paham ya, ya? ya. Dalam bahasa Arab jumlah artinya Ya. kalimat. Dalam jumlah artinya kalimat. Kalau kalimat artinya kata. Ya, itu ya, Ustaz. Lanjut. Ada jaddi minal Khurtum. Minal Kakekku Khurtumi. Minal Khurtumi. ada jaddi minal Khurtumi. Ya. Kakekku kembali dari Khurtum. Ya. Fama ma'na hadhihi al-kalimat ats-tsalatsi? Maka apa makna dari tiga kata ini? Ya. Qala al-mudarrisu ada ma'naha raja'a. Ada maknanya kembali. Nah. Wal jaddu ma'naha abul abi au abul ummi. Dan al jaddu maknanya ayah dari bapak atau ayah dari ibu. Wal khurtumu asimatus sudani. Dan Khurtum apa ibu kota Sudan. Ibu kota Sudan ya. Afahimta, apakah kalian faham? Qala Abdurrahmani, berkata Abdurrahman, al-ana fahimtu, sekarang saya faham. Thumma fatahal mudarrisu kitabahu wa qara'a darsan jayidan. Jadi dan kemudian gimana cara jadi dan ya. Jadi dan kemudian mudaris membuka kitabnya dan membaca pelajaran yang baru. Khalaqallahu asy-syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara. Allah menciptakan matahari dan bulan dan bintang dan bumi dan lautan. Wa khalaqa kulla syai'in dan menciptakan segala sesuatu. Wa khalaqal insana min tin dan menciptakan manusia dari tanah. Thumma qama wa kataba hadza ad-darsa 'ala sab-saburati. Kemudian berdiri mudir berdiri dan menulis pelajaran di papan tulis. Ya. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala Muhammad mengangkat tangannya dan berkata, "Ma ma'na tini ya ustadu. Apa makna atin wahai ustaz?" Qala al-mudarrisu mudarris berkata, "Atinu ma'nahu at-turabul mukhtalitu bil ma'i." Atin maknanya tanah yang dicampur air, Ustaz. Ya. Campur air. Wa rafa'a Faisalun yadahu dan Faisal mengangkat tangannya. Faqul mudarrisu dan berkata kepada mudarris, "A'indaka su'alu ya Faisal?" "A'indaka su'alun?" "A'indaka su'alun ya Faisal, ya Faisalu?" "Apakah kamu ada pertanyaan? Apakah kamu ada pertanyaan wahai Faisal?" Qala Faisalun, berkata Faisal, "Naam, ya. Indi su'alun, saya ada pertanyaan." Ya. "Al-biharu jam'ul bahri." Al-biharu jam'ul bahri. Asalnya al-biharu ya. Apakah al-bihar? Al-biharu. Jadi digabung jadi al-biharu jam'ul bahri, al-biharu jam'ul bahri. Al-biharu jam'ul bahri. Apakah biharu adalah jamak dari al-bahri? Qala al-mudarrisu, "Na'am." Mudarris berkata, "Iya." "Huwa kadzalik." Seperti itu. Terus. Qama al-Hasan wa qala. Hasan berdiri dan berkata,
ma jam'u as-sama'i ya ustaz, ya ustadu, apa jamak dari as-sama'i wahai ustaz? Qala al-mudarrisu, mudaris berkata, jam'uha sama samawatun, jamaknya yaitu samawatun. Thumma sa'ala al-mudarrisu tullaba iddata as'ilatin. Kemudian mudarris bertanya kepada siswa beberapa pertanyaan. Al-mudarris, man khalaqaka ya Ibrahim? Siapa yang menciptakan wahai Ibrahim? Ibrahim, khalaqani Allahu. Yang menciptakanku adalah Allah. Al-mudarrisu, man khalaqakum ya abnai? Al-mudarris berkata, siapa yang menciptakan kalian, wahai anak-anakku? Al-jami' semuanya. Khalaqanallahu. Yang menciptakan kami adalah Allah. Al-mudarrisu, man khalaqani ya Abbasu. Ya Abbasun. Ya Abbasu. Ya Abbasun. Ya Abbasu. Ya Abbasu. Abbas. Man khalaqani ya Abbasu. Siapa yang menciptakanku, wahai Abbas? Abbas berkata, khalaqakallahu. Yang menciptakan engkau adalah Allah. Al-mudarrisu, man khalaqasyamsa ya Abdullahi. Siapakah yang menciptakan matahari, wahai Abdullah? Abdullah berkata, khalaqahallahu. Yang menciptakan matahari adalah Allah. Al-mudarrisu, wa man khalaqal qamara ya Abdurrahmani. Dan siapa yang menciptakan bulan, wahai Abdurrahman? Abdurrahman berkata, khalaqahullahu. Menciptakan bulan adalah Allah. Daris berkata, wa man khalaqan nujuma ya Ahmadu. Dan siapa yang menciptakan bintang, wahai Ahmad? Ahmad berkata, khalaqahallahu. Yang menciptakan bintang adalah Allah. Ya, aku berkata, ya ustadu, indi su'alun laisat lahu alaqatun bidarsi. Ilaqatun. Wahai ustaz, saya memiliki pertanyaan. Apa ini? Tidak terkait dengan pelajaran atau? Ya, tidak ada hubungannya. Yang tidak ada. Al-mudarrisu ma huwa? Apa itu? Ya, kata qara'tu fi kitabin anna an-nujuma ab'adu min asy-syamsi. As-sahihun hadha. Saya membaca dalam kitab bahwasanya bintang. Saya telah membaca dalam sebuah kitab bahwasanya bintang lebih jauh dari matahari. Ya. Apakah hal itu benar? Ya. Al-mudarris berkata, "Na'am, hadza sahihun." Betul, hal itu sahih. Ini sahih. Mimma khalaqallahu al-insana ya Utsmanu. Dari apa? Ya, dari apa ya? Dari apa Allah menciptakan manusia, wahai Utsman? Utsman berkata, khalaqallahu al-insana min tinin. Allah menciptakan manusia dari tanah. Terus. Daris berkata, ahsanta ya Utsman, Utsmanu. Betul, wahai Utsman. Bagus. Wa mimma bagus. Bagus. Bagus, wahai Utsman. Wa mimma khalaqallahu al-janna ya Aba Bakrin. Dan dari apa Allah menciptakan para jin, wahai Abu Bakar? Abu Bakar berkata, khalaqallahu al-janna min narin. Allah menciptakan jin dari api. Daris berkata, Al-Mudarris, kaifa arafta dhalika ya Aba Bakrin?
Bagaimana kamu tahu hal tersebut, wahai Abu Bakar? Abu Bakar berkata, "Araftu dzalika minal Qur'anil Karim." Saya mengetahuinya dari Al-Qur'anul Karim. Nah, faja'a fi suratil A'raf anna iblis qala Allah. Qala? Gimana? Ingat setelah qala selalu. Qala billahi qala. Ya. Setelah qala selalu berpasangan dengan lam. Qala billahi. Faja. Telah datang dalam surat Al-A'raf bahwasanya iblis berkata kepada Allah, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Saya lebih baik darinya, Allah menciptakan ku dari api dan Allah menciptakannya dari tanah. Ahsanta ya Abu Bakrin. Bagus wahai Abu Bakar. Kam sama'an khalaqallahu ya Abdullahi. Berapa langit yang Allah ciptakan wahai Abdullah? Allah berkata, khalaqallahu sab'a samawatin. Allah menciptakan 7 langit. Mudarris, wa fi kam yawmin khalaqallahu as-samawati wal arda ya Abdurrahmani. Ini khalaqallahu as-sama, ini samawati ya, setelahnya wal arda. Hah? Samawati wal ardi ya. Ulang. Khalaqallahu. Wa fi kam yawmin khalaqallahu as-samawati wal arda ya Abdurrahmani. Saya ana kelupa ini yang ini as-samawati setelahnya wal arda ya. Ya, kenapa coba? As-samawati kenapa? Itu mabni Ustaz itu. Samawati. Samawata. Kan ini kan maf'ul bih ya, tapi dia kasrah. Ya. Kenapa emang? Apa? Apa kaidahnya? Apa kaidahnya? Lupa Ustaz. Jam'ul mu'annas salim mansubun. Oh iya. Bil kasrah. Bil kasrah. Terima kasih. Terjemah Ustaz. Ya. Dan wa fi kam yaumin dan berapa hari Allah menciptakan dan dalam berapa hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi wahai Abdurrahman. Jadi ya, ingat ya. Karena samawas adalah jamak dari samaun. Ya, dia masuk jamak mu'annas salim. Ya. Karena ada kaedah, jam'ul mu'annas salim mansubun bil kasroti. Jamak mu'annas salim dinasabkan dengan kasroh. Ini adalah salah satu anomali ya. Bahwa nasab pakai kasroh. Ya. Selain anomali kemarin kita apa? Apa? Ya. Mamnu' min shorof. Apa? Majrur bil. Majrur bil fathati. Sekarang apa? Jamu salim mansubun bil kasrati ya. Oke, itu ada dua anomali ya. Jadi mamnu' min syaraf
majrurun bil fathati. Adapun jam'ul mu'annats salim mansubun bil kasrati, ya. Oke, okay, lanjut. Yes. Abdurrahman berkata, khalaqallahu samawati wal ardha fi sittati ayyamin. Allah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Dalam 6 hari. Al-mudarris, hadza sahihun. Betul. Qala Allahu ta'ala fi katsirin min al-ayati innahu khalaqa sab'a samawatin. Allah ta'ala berkata dalam banyak ayat. Ya. Sesungguhnya Allah menciptakan 7 langit. Faqala fi surati talaqi talaqi. Ya. Dan Allah berkata dalam surat At-Talaq, Allah berfirman dalam surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah yang telah menciptakan 7 langit. Wa kadzalika qala fi katsirin minal ayati innahu khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin. Dan demikian Allah berfirman Dan demikian pula Allah berfirman dalam banyak ayat, sesungguhnya Allah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Faqala fi suratil hadidi, dan Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, huwalladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Allah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Fi hadhihi lahdhati rannal jarasu wa kharajal mudarrisu minal fasli. Ya. Lahdhati apa Ustaz? Saat. Oh, di saat ini Ronald Jarosu. Ya. Bel berdering. Oh, di saat ini bel berdering dan keluar mudaris dari kelas. Oke, alhamdulillah ya Allah. Yang itu mudah. Udah sukses lah sampai bab ini ya, insyaallah berarti udah bisa baca ini, berarti saya udah agak relief ya, udah agak tenang bisa baca ini ya. Udah, berarti udah Mas Lutfi udah ngerti lah sampai bab ini ya, karena udah bisa baca ini. Alhamdulillah. Minggu depan insya Allah kita lanjutkan ya teman-teman ya. Saya udah agak tenang nih Mas Lutfi, tanpa bantuan ya, sedikit bantuan lah untuk baca kitab ini ya. Insya Allah nih ya, kita udah bisa, ya pokoknya khatam kitab 2, kita baca inilah ya, Syarah Jurmiyah ya, oleh Syekh Utsaimin ya, Syarah Jurmiyah, Syekh Utsaimin. Terus buku 3 mungkin ya. Jadi kita satu kali belajar 2 buku ya, atau 3 buku ya. Jadi satu Syarah Jurmiyah, satu buku 3, dan mungkin satu Syarah Aqidah Wasithiyah ya mungkin ya. Oke. Okay. Semoga dimudahkan. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ya.